subscribe channel Edward Widodo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Edward Widodo yang selalu membawakan berita terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi. Dan seperti terlihat di video, lokasi Tol Bocimi tahap 2 sangat ramai sekali karena banyak pengunjung yang sekedar untuk ngabuburit. Lumayan ramai juga. Ini lokasinya di Ciambar, tepatnya di Kampung Pasir Kerak. Dan alhamdulillah bocil juga puasa, kelihatan agak kusut mukanya dan cemberut terus dari tadi. Cil. Bocilnya lagi marah-marah. Oke, nanti kita test drive ya. Oke, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan dukung channel Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan berita terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi khususnya di tahap 2 ini. Dan ini nantinya akan memadatkan tanah ke jembatan kaki 3 Ciambar Kolot. Nanti kita langsung cek ke lokasi ya di sana untuk melihat perkembangan terbarunya. Mari ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip karena sekarang kita akan test drive lokasi Bocimi tahap 2 yang super rame di sore hari ini. Jangan Pi. Yang sedang freestyle, tapi jangan ditiru, adegan itu sangat berbahaya aja. Thank you.
Kegiatan ini nantinya akan mengarah ke eksit tol Bocimi tahap 2 yang berlokasi di Sunda Wenang Parung Kuda. Nanti kita akan temui ujung dari coran jalan ini. Adalah ujung dari coran tol Bocimi yang mengarah ke eksit tol Bocimi tahap 2. Kita saksikan bersama di lokasi tol Bocimi ini menjelang maghrib dipadati oleh warga yang sedang ngabuburit. Sampai selesai dan jangan di skip. Jangan nangkut-nangkut. Ini nangkut. Oke, dan sekarang kita akan menuju ke lokasi Bocimi jembatan kaki 3 Cimbor Kolot. Ikuti terus videonya sampai selesai.
Oke, dan sekarang kita sudah memasuki lokasi jembatan kaki tiga Ciambar Kolot seperti terlihat di video. Salah satu atraksi menuju ke jembatan kaki tiga Ciambar Kolot dan nanti ini menuju ke Bogor. Subscribe channel Edward Widodo. Like and bye, guys.